Udara Taiwan RCOAF mengerahkan beberapa jet tempur untuk hari kedua berturut-turut pada hari Sabtu pagi ketika 19 pesawat tempur militer Cina mendekati pulau itu dan melintasi garis tengah Selat Taiwan yang sensitif. Militer Taipei juga menyiagakan sistem rudal. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan 19 pesawat Cina terlibat dalam manuver pagi ini, lebih banyak dari pesawat yang bermanuver hari Jumat, yakni 18 unit. Beberapa pesawat militer Beijing melintasi garis tengah Selat Taiwan dan lainnya terbang ke zona identifikasi pertahanan udara ANIS Taiwan di lepas pantai Barat Daya. Cina yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri mengirim 12 pesawat tempur C-16, 2 pesawat tempur C-10, 2 pesawat tempur C-11, 2 pembom H-6, dan 1 pesawat anti kapal selam Y-8. Menurut peta yang disediakan kementerian, tidak ada yang mendekati daratan Taiwan atau terbang di atasnya. ROKAF mengerahkan jet tempur dan mengarahkan sistem rudal pertahanan udara untuk memantau aktivitas, kata kementerian tersebut dalam sebuah tweet. RCOAF adalah singkatan dari Angkatan Udara Republik Cina, nama resmi Angkatan Udara Taiwan. Taiwan telah mengeluhkan manuver yang berulang kali oleh pesawat-pesawat militer Cina di dekat pulau yang telah memerintah sendiri itu sepanjang tahun ini. Militer Taiwan juga secara teratur mengarahkan jet tempur F-16 dan jet tempur lainnya untuk misi pencegatan atau intersepsi. Cina pada konferensi pers hari Jumat menyinggung pihak penjaga pertamaian PBB. Beijing juga mengumumkan latihan tempur di dekat Selat Taiwan dan mengecam apa yang disebutnya kolusi antara pulau itu dengan Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk urusan ekonomi Kate Crutch tiba di Taipei pada hari Kamis untuk kunjungan 3 hari. Kunjungan pejabat Departemen Luar Negeri senior AS ini membuat Beijing marah. Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataan terpisah mengatakan Cina melakukan kegiatan provokatif yang secara serius merusak perdamaian dan stabilitas. Kementerian Pertahanan dengan keras mengutuk ini dan meminta otoritas daratan Cina untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan mundur dari tepi, kata kementerian tersebut seperti dikutip Reuters. Sementara itu, tabloid yang dikelola Partai Komunis Cina, Global Times, mengatakan dalam editorial hari Sabtu bahwa latihan hari Jumat adalah latihan untuk mengambil alih Taiwan. AS dan Taiwan tidak boleh salah menilai situasinya atau meyakini bahwa latihan tersebut hanyalah gertakan. Jika mereka terus melakukan provokasi, maka pasti akan terjadi perang, bunyi editorial tersebut. Di tengah ketegangan antara Taipei dan Beijing, kehidupan warga Taiwan tetap berlanjut seperti biasa tanpa ada tanda-tanda panik. Pulau itu sudah lama terbiasa hidup dengan ancaman Cina. Rakyat Taiwan tidak menunjukkan minat untuk diperintah oleh Cina yang otokratis dan memilih kembali Presiden Tsai Ing-wen secara telak dalam pemilu tahun lalu. Presiden Tsai selama ini menunjukkan sikap yang menentang Beijing. Manuver 19 pesawat Cina pagi ini terjadi ketika Taiwan mengadakan upacara peringatan untuk mantan Presiden Lee Teng-hui yang dijuluki Mr. Demokrasi untuk mengakhiri pemerintahan otokratis yang mendukung pemilihan umum yang bebas dan memperjuangkan identitas Taiwan yang terpisah dari Cina. Lee yang meninggal pada Juli menjadi Presiden Taiwan yang terpilih secara demokratis pada Maret 1996 setelah 8 bulan diintimidasi, latihan perang dan uji coba rudal oleh Cina di perairan sekitar pulau itu. Peristiwa itu membuat Cina dan Taiwan keambang konflik yang mendorong Amerika Serikat untuk mengirim gugus tugas kapal induk ke daerah tersebut sebagai peringatan kepada pemerintahan Beijing. Taiwan dan Cina terakhir kali bertempur dalam skala besar pada tahun 1958 ketika pasukan Cina melakukan lebih dari sebulan pemboman di Pulau Kinmen dan Matsu yang dikuasai Taiwan, termasuk pertempuran laut dan udara.